Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadirkan kita di sini untuk Sudarlun. Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Aceh Cinta Damai menggelar aksi damai di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh Sabtu 25 Mei 2019. Sudah kita lihat bersama kenyataan dan fakta yang terjadi pada teman-teman kita yang berada di Jakarta sana. Dalam aksi itu, mereka mengecam tindakan represi polisi kepada massa yang menolak hasil Pilpres 2019 dalam kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei di Jakarta. Sedikitnya 8 orang meninggal dan 541 orang terluka. Melalui aksi itu, massa meminta Kapolri melarang aparat kepolisian agar tidak menembak secara brutal peserta aksi. Di sisi lain, pihaknya juga meminta polisi menangkap para provokator kerusuhan. Jika tindakan represif aparat kepolisian terus terjadi, pihaknya meminta Presiden RI untuk mengganti Kapolri dan Menko Polhukam. Aksi kita pada hari ini itu ya dalam rangka mengecam tindakan represif yang mungkin dilakukan oleh polisi pihak kepolisian yang memang dilakukan. Kita tidak bisa menjelaskan bahwa ini adalah imitasi Polri, ya. Tapi ini kita melihat bahwa mungkin ada oknum-oknum yang menjalankan hal ini. Kemudian kita aksi yang kita lakukan hal ini adalah mengecam tindakan tersebut karena kita berharap dalam berbagai macam aksi adanya perdamaian, jangan sampai dalam berbagai tindakan ini makin memicu tindakan-tindakan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi NTV.